Okey, semua di sini. Okey, awak semua ingat tak apa yang cikgu bagi tugasan pada minggu lepas? Okey, awak semua dah baca kan cerita drama Maksiah dan Mr. Blackway? Ya. Okey, dah bagus. Okey, jadi minggu lepas kan cikgu suruh cari beberapa nilai murni yang terdapat dalam cerita drama Maksiah dan Mr. Blackway, betul tak? Betul. Jadi berapa yang awak dapat tu? Empat. Baguslah. Awak dapat apa? Semenung je. Ha? Dua. Dua je. Apa yang awak dapat cuba sebut? Kerajinan. Okey. Kolonial. Okey. Awak dapat apa? Mencintai sedara, budaya dengan pengobatan. Okey, awak dapat apa? Saya dapat empat lagi. Cuba sebut empat. Betul ke empat? Kesabaran, kejujuran, kejujuran dan keinsafan. Okey. Ada lagi? Siapa lagi nak sebut? Ha, cuba sebut. Kejujuran dan keinsafan. Okey. Jadi, itu yang kita akan belajar hari ini. Objektif kita pada hari ini. Saya nak seorang kena baca objektif dekat buku ini. Saya. Objektif pada hari ini, pada hari pembelajaran murid 4 dan 5 dapat menganalisis 3 daripada 5 yang terkandung dalam drama Maksiah dan Mr. Blackway melalui aktiviti quiz group of course dengan tepat. Okey, jadi kita akan belajar berkenaan nilai-nilai murni yang terkandung dalam drama Maksiah dan juga Mr. Blackway. Okey, jadi yang awak bagi semua tu nilai-nilai tu okey bagus, ada yang betul tapi ada yang kurang tepat. Oleh itu, kita akan buat senarai semak bersama dengan cikgu hari ini. Boleh cikgu tanya semula, berapa nilai awak dapat? Dua. Okey, ada yang kata dua, ada kata tiga, ada kata empat. Jadi, hari ini kita akan semaklah jawapan nilai dengan jawapan yang awak bagi. Betul ke tak? Boleh? Boleh. So, nilai yang pertama, siapa nak baca? Saya. Okey, awak boleh baca. Nilai kesabaran dalam mencari rezeki. Okey, nilai kesabaran dalam mencari rezeki. Ada siapa-siapa jumpa tak? Ada. Okey, bagus. Next, kita akan lihat peristiwa berdasarkan nilai kesabaran. Siapa nak baca? Angkat tangan. Saya. Okey, Akilah. Okay, kita perlu bersabar dalam mencari rezeki. Contohnya, ayah Maksiah telah bersabar menunggu penumpang untuk menaiki becaknya walaupun urat betisnya telah cekap akibat mengalirkan sehari suntuk. Okey, terima kasih Akilah. Bagus, Akilah berani terbaca. Okey, jadi boleh faham contoh peristiwa untuk nilai kesabaran, iaitu Maksiah tetap sabar menunggu penumpang untuk menaiki becaknya. Kenapa Maksiah sabar? Apa pekerjaan dia? Pekerja. Okey, bagus. Nanti catat kita ada quiz. Okey. Baiklah. Nilai yang pertama tadi, nilai? Sabar. Selain pada nilai bersabar, apa lagi awak rasa nilai yang terdapat dalam drama tersebut? Nilai keinsafan. Okey. Lagi-lagi? Selain nilai keinsafan? Kita akan berjaya. Okey, baiklah. Kita akan semak jawapan yang awak berikan tadi, iaitu nilai keinsafan, kan? Betul? Betul. Okey, saya nak suruh seorang baca Paris. Baca cuma? Kita diwajibkan untuk menginsafi diri setelah melakukan kesilapan dan kesalahan. Contohnya, Blackway malu dengan perbuatannya menipu dan merampas hak orang tempatan. Okey, duduk. Tepuk tangan untuk Faris sebab dia berani untuk baca. Kita ni diwajibkan tak untuk keinsafan? Maksudnya, insaf bila kita buat salah? Boleh. Jadi, kita ni diwajibkanlah untuk menginsafi diri setelah melakukan kesilapan dan kesalahan. Contohnya, Blackway ni malulah dengan perbuatannya sebab dia tipu dan merampas hak orang tempatan. Okey, seterusnya, nilai cinta, adat dan
bahasa Melayu. Apa itu nilai cinta dan adat bahasa Melayu? Saya akan bangsa. Okey, kita lihat dia punya contoh ataupun huraian berkaitan dengan Mr. Gregory, iaitu cinta, adat dan bahasa Melayu. Boleh tak seorang baca? Maris. Sikap cintakan adat dan bahasa Melayu amat dituntut dalam kalangan warga negara Malaysia. Contohnya, Mak Pias sangat mencintai adat dan bahasa Melayu. Dia telah memarahi Bekri yang meniru perbuatan Latak dan juga Amuk. Menurut Mak Pias, Latak dan Amuk merupakan adat orang Melayu. Okey, terima kasih. Fani, duduk. Okey. Daripada cinta akan bangsa, adat dan bahasa Melayu dalam dalam matkan ni, apa peristiwa dia? Mak Pia ni kenapa? Sebab dia. Okey, betul. Okey, tadi nilai dia apa saja? Nilai kesabaran. Kesabaran, keinsafan. Ada tak tadi yang kamu sebut? Ada. So, kita belajar. Maksudnya kamu sudah faham. Maksudnya kamu membaca dan kamu faham. Dari sini cikgu hanya mengeluarkan saja apa yang betul, apa yang salah. Okey, semua masih dalam kelas sekarang. Semua fokus lagi. Okey, kalau semua fokus, saya nak buat quiz. Takut tak saya buat quiz ni? Takut. Rasa soalan senang ke soalan susah? Senang. Kalau tak dapat jawab, tak dapat pun. Kita teruskan soalan. Okey, seorang baca soalan. Adina baca. Terdapat 5 nilai yang terkandung dalam drama Mak Pia dan Mr. Blackway. Okey, kelas. Apa jawapan dia? Betul ataupun salah? Salah. Betul ke salah? Salah. Kita tengok jawapan dia. Salah ke betul? Okey, berapa nilai yang terkandung dalam drama tu? 3. Tiga tu, empat tu, lima tu, dua tu, satu? Tadi banyak 3. Tiga, tapi sebenarnya ada 4. Okey, seterusnya kita bagi soalan kedua. Saya bagi Akhina baca. Nilai keberanian merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam drama tersebut. Betul atau salah? Betul atau salah, kelas? Salah. Okey, kita tengok jawapan dia. Salah ataupun? Betul. Okey. So, kiranya yang salah tu betul lah. Ada punya salah, dia boleh betul. So, apa nilai yang ada dalam nilai Mak Pia tadi? Sabar. Oh, benda tinggi sebenarnya. So, sebenarnya keberanian tu tak adalah dalam nilai-nilai terkandung dalam drama Mak Pia tu. So, anda semua kira macam dah faham dah sedikit cerita drama tu kan? So, kita pergi soalan seterusnya. So, ni soalan yang ketiga. Aswai, cuba baca. Blackway, malu dengan kesilapan dan kesalahan saja. Berdasarkan contoh itu, nilai yang sesuai adalah nilai keinsafan. Itu of course. Ha. Betul atau salah saya ni? Betul. Kenapa betul? Cuba kawan-kawan tolong dia. Okey, kita tengok jawapan dia. Betul ke salah? Betul. Bagi tepuk tangan betul. Okey, soalan seterusnya kita tengok. Ini soalan yang keempat. Cuba baca, Faris. Nilai kesabaran dalam mencari rezeki adalah nilai yang salah bagi drama ini. Betul atau salah, Ras? Terima kasih, Faris. Salah. Cuba kita tengok jawapan dia, betul ataupun salah? Betul. Sebabnya sepatutnya, apa tadi cikgu ulang balik nilai yang ada? Nilai kesabaran. Okey, berdasarkan kuis-kuis dengan benda yang kita belajar tadi, berapa nilai yang awak ingat dan awak faham dalam cerita drama Mak Pia dengan Mr. Lewin? Okey, apa nilai-nilai tersebut? Cuba sebutkan seorang, Anik. Cuba sebutkan. Adalah nilai kesabaran. Okey, betul. Yang kedua adalah nilai keinsafan. Lagi? Dan yang ketiga adalah nilai cinta akan adat dan bangsa Melayu. Betul tak kelas apa yang kawan-kawan cuba sebut tadi? 3 nilai tu. Betul atau salah? Betul. Okey, pandai. Daripada awak belajar drama Mak Pia ni, awak faham tak apa yang awak belajar hari ni? Faham. Awak belajar apa tadi? Nilai. Okey, pandai.